sebuah truk kontainer yang dikemudikan Amir 45 tahun yang diduga tidak mengetahui medan jalan berangkat dari wilayah Bayah, Provinsi Banten dengan tujuan Bogor. Saat mengikuti jalur yang ditunjukkan peta navigasi Google Maps, sopir malah masuk ke jalur alternatif yang memang terlarang untuk dimasuki kendaraan besar. Hingga akhirnya melintang di jalan raya alternatif Labuhan Ratu Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Tepatnya di tanjakan Cisarakan. Saat itu sopir truk yang mengikuti peta navigasi tidak melihat rambu larangan melintas jalan tersebut karena gelap. Sopir juga sempat mencoba untuk melintas tanjakan namun sejauh 200 meter tenaga kendaraannya tidak kuat. Sehingga sopir memutuskan mundur dan berusaha memarkirkan truknya. Jadi untuk pengemudi ini atas nama Bapak Amir, ya, beliau baru pertama ke sini. Jadi hanya mengandalkan aplikasi Google Maps. Oke. Kendaraan ini melaju dari arah pelabuhan mengarah Cikidang. Ya, ketika melintasi wilayah jalur tanjakan Cisarakan, setelah menemukan tanjakan, kemudian tidak kuat sehingga kendaraan tersebut mundur dan melintang ke jalan. 9 lah. Jam 9. Ya. Nyampe di sini? Sampai sini sekitar jam 11:30. 11:30. Ya, kemungkinan saya juga enggak tahu jalan agak gelap kan. Jadi saya juga terus aja enggak tahu medan apa gimana kan. Tidak melihat larangan untuk melintas di sana juga ya, Pak, di lampu merah itu di pertigaan. Sama sekali saya tidak melihat sama sekali. Oke. Akibat truk melintang ini, jalan alternatif sempat tertutup truk kontainer. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan truk kontainer pun berhasil dievakuasi agar jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan lainnya. Satlantas Polres Sukabumi pun menghimbau kepada pengendara kendaraan besar untuk tidak melintas ruas jalan alternatif Pelabuhan Ratu Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Andes Mohtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.